Pemirsa, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Raya Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak hanya saling serang dengan senjata tajam, kedua kelompok juga saling lempar batu dan petasan, hingga membuat warga resah dan tak berani keluar rumah. Aksi tawuran antar remaja terjadi di Jalan Raya Transyogi, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Kedua kelompok remaja saling serang, tidak hanya dengan senjata tajam, tapi juga dengan lemparan batu dan petasan. Diketahui dua kelompok remaja yang terlibat tawuran bukanlah warga sekitar. Diduga mereka telah janjian untuk tawuran. Kata info mah bawa senjata panjang, ibu-ibu pada ketakutan. Iya, terus pada pelarian ke dalam gang. Iya. Itu jadinya subuh ya? Subuh jam 3. Oh. Jam 3. Rame banyak orang, Bang? Rame ya, orang petasan. Pertama petasan dulu. Dari arah mana? Arah sini, Bang, arah Jonggol. Satu dari arah Jonggol sama Cileungsi. Tawuran yang terjadi pada Kamis kemarin membuat resah warga dan pengguna jalan yang melintas. Bahkan warga sekitar jadi takut untuk keluar rumah. Warga berharap agar polisi lebih rutin berpatroli di tempat ini untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyana melaporkan.